Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Arfiza Z. Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi tip atau cara meringankan pegal-pegal pada tubuh kita dan juga nyeri otot serta nyeri sendi guys ya. Pas kebetulan istri saya minta diurut guys, saya akan membuatkan videonya guys ya. Tentunya saya juga pakai alat bantu guys, dan ini guys saya pakai ini apa namanya ini hose cream guys ya. Ini pas banget, ini namanya kita jaga-jaga di rumah, ini P3K termasuk P3K guys ya. Ini buat kita bekal-bekal di rumah, saya selalu sedia ini guys di rumah guys ya. Ini untuk harganya sangat murah sekali guys. Ini manfaatnya sangat banyak sekali guys ya. Salah satunya itu meringankan atau mengatasi pegal-pegal dan juga nyeri otot serta nyeri sendi guys. Oke guys, tonton video saya ini sampai akhir, jangan skip dan dukung channel saya ini dengan subscribe, like, comment, and share. Langsung aja kita guys ke videonya guys. Ijat dulu guys ya. Ini istri minta diurut, nanti biar gantian guys ya. Ini anak-anak pada tidur guys, jadi suasana rumah lagi hening, sunyi, dan kebetulan juga tadi hujan guys, ini baru reda hujannya. Lagi batuk guys, ini lagi musimnya penyakit ini. Harus pandai-pandai kita menjaga kesehatan kita ya, dan juga kita kalau sakit kita beli obat. Biasanya ini nanti sebelum gantian ini istri saya sudah tidur terlebih dahulu guys.
Ganti kaki sebelahnya, guys. Ini cara ampuh ya, membuat tidur istri nyenyak ya, seperti ini, guys. Ya, pijat ini membuat tidur nyenyak sekali. Pokoknya banyak manfaatnya, guys, pijat refleksi ini. Mungkin bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang mengetahui titik-titik mana aja untuk pijat refleksi yang benar, bisa berkomentar di kolom komentar ya, kita saling berbagi ilmu, guys. Manfaat pijat ini sangat banyak sekali, guys ya, pokoknya ya seperti tadi, membuat tidur nyenyak, menghilangkan stres, mengantarkan peredaran darah ya, salah satunya seperti itu, guys ya. Ada juga yang tadi, apa guys ya namanya tadi itu, mengatasi pegal-pegal, nyeri otot, dan juga nyeri sendi, guys. Mungkin di video berikutnya akan lebih seru lagi, guys ya. Karena kemarin ya ada yang minta untuk dibuatkan video pijat urut refleksi, ini saya buatkan, guys. Ini pertama-tama ini ya, pertama-tama ini saya pijat terlebih dahulu, guys. Ya, kita pijat. Nah, nanti setelah pijat baru kita urut, guys. Jangan langsung diurut ya, guys ya. Kita pijat dulu, terlebih dahulu kita pijat-pijat seperti ini. Usahakan untuk memijat ya, semua rata, guys ya. Mulai dari 5 jari ini semua harus kita pijat. Nah, kita pijat-pijat begini, ibu jarinya sampai ke kelingking, sampai ke semua bagian kita pijat-pijat seperti ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf, guys ya, karena untuk penerangannya ini kurang begitu terang, guys ya. Yang penting sudah terlihat lumayan jelas, guys.
kita pijat-pijat ini bagian telapak kaki semuanya. Ini kita sudah pijat guys, langsung kita pakai alat bantu ini guys, kita pakai hot cream ya, hot cream. Nah, ini kita pakai alat bantu ini guys. Kita oleskan guys ke bagian kaki seperti ini ya. Ini gunanya untuk memperlancar peredaran darah guys ya. Kita urus seperti ini agar darah berjalan dengan lancar dan kembali normal. Dan untuk otot-otot yang kaku bisa lemas kembali guys. Bagian tumit juga kita pijat-pijat seperti ini, kita urut.
Mungkin bagi teman-teman ya yang lebih mengetahui lagi, lebih dalam lagi, bisa berkomentar di kolom komentar ya. Kita saling berbagi ilmu. Kita pindah ke bagian kaki satunya, guys. Pijat-pijat, urut-urut bagian jari-jarinya ini, guys. Thank you.
Itu guys, video dari saya ya, video tentang tip atau cara kita mengatasi pegal-pegal pada tubuh kita, khususnya di bagian kaki guys ya, dan juga mengatasi nyeri otot serta nyeri sendi. Oke guys, terima kasih untuk semua yang telah menonton video saya ini sampai akhir, dan juga jangan lupa dukung channel saya ini dengan subscribe, like, comment, and share. Tunggu video saya berikutnya, tentunya pasti tambah seru lagi. Kita bahas tuntas masalah soal pijat refleksi sebanyak mungkin. Oke guys, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.